many in the Christian world also have a veil before their eyes and heart. They do not see to the end of that which was done away. They do not see that it was only the ceremonial law which was abrogated at the death of Christ. They claim that the moral law was nailed to the cross. Heavy is the veil that darkens their understanding. The hearts of many are at war with God. They are not subject to His law. Mengapa Kristus katakan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum? Apakah karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa hukum Tuhan sudah dipakukan waktu Kristus mati di kayu salib? Di buku Selected Messages dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa melihat bahwa hanya the ceremony law saja yang disingkirkan atau dipakukan waktu Kristus mati di kayu salib. Untuk mengatakan bahwa hanya the ceremony law saja yang disingkirkan, artinya ada orang-orang yang memakukan juga the moral law ke kayu salib. The ceremony law adalah bayang-bayang dari the priesthood-nya Kristus, dari sanctuary di surga, dan dari kematiannya di kayu salib. Dan di kayu salib, the earthly priesthood, the earthly sanctuary, dan the animal sacrifices, atau korban-korban binatang, yang semuanya adalah bayang-bayang, semuanya berakhir waktu Kristus mati di kayu salib. Sementara 10 hukum, yaitu the moral law, bukan bayang-bayang, sehingga tidak pernah akan berakhir untuk selama-lamanya. Tentu saja akan ada orang-orang yang akan mengatakan bahwa mereka tidak pernah bilang bahwa 10 hukum sudah dipakukan ke kayu salib. Karena yang mereka katakan bahwa yang disingkirkan di kayu salib adalah the ceremonial law, bukan 10 hukum. Namun kita akan melihat dalam pelajaran ini, walaupun mereka tidak mengatakan bahwa 10 hukum dipakukan, mereka tanpa sadar telah mengatakan bahwa 10 hukum sudah dipakukan. Dengan mereka katakan bahwa the feast sudah dipakukan ke kayu salib. Mereka tidak bisa melihat perbedaannya antara the ceremonial law dengan the feast of the Lord. Pengertian mereka bahwa the feast adalah bagian daripada the ceremonial law. Sehingga waktu the ceremonial law-nya disingkirkan di kayu salib, feast-nya juga disingkirkan atau dipakukan ke kayu salib. The ceremony law adalah sistem bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Sementara the moral law bukan bayang-bayang. The moral law bukan bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Di kutipan Review and Herald kita baca bahwa the statutes adalah the religious precepts atau prinsip-prinsip keagamaan yang Kristus berikan kepada Musa untuk dikomunikasikan kepada umat Israel. Dan religious precepts ini bukan bayang-bayang yang berakhir di kayu salib, tetapi akan tetap berlaku untuk selama-lamanya, sebagaimana 10 hukum juga akan tetap berlaku untuk selama-lamanya. Fungsi dari the statutes ini ialah untuk menjelaskan dan mendefinisikan 10 hukum agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Setelah 10 hukum dikumandangkan dari Bukit Sinai, Kristus berikan kepada Musa prinsip-prinsip 10 hukum yang walaupun tidak tertulis di dalam 10 hukum, tetapi adalah bagian daripada 10 hukum yang kalau tidak dipelihara akan membuat umat Tuhan sebagai pelanggar hukum atau berdosa. 10 hukum dikumandangkan di Bukit Sinai untuk menunjukkan dosa-dosa umat Israel karena mereka tidak mengerti prinsip-prinsipnya. Itulah sebabnya mengapa Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip ini atau the statutes yang Musa tulis di buku Musa agar mereka dapat dengan sempurna menurut 10 hukum itu. Contoh dari prinsip-prinsip yang luas dari 10 hukum kita baca di buku Matius 5 ayat 27 dan 28. Kristus mengutip 10 hukum dengan mengatakan jangan berzina. Lalu Kristus menguraikan prinsip perzinahan yang walaupun tidak tertulis prinsipnya di dua lauh batu, tapi adalah bagian daripada 10 hukum. Kristus katakan, barang siapa memandang seorang wanita dan menginginkannya,
telah bersinah dengan wanita itu di dalam hatinya. Ini adalah religious precepts atau prinsip-prinsip keagamaan yang walaupun tidak tertulis di dua loh batu, tetapi adalah bagian dari 10 hukum itu. Yang karena mereka tidak mengerti, sehingga mereka terus-menerus melanggar 10 hukum moral ini. Statutes ini bukan bayang-bayang yang berakhir di kayu salib, tetapi akan tetap berlaku selama-lamanya. Berbeda dengan the ceremonial law yang berakhir di kayu salib. Karena the statutes ini adalah prinsip-prinsip daripada 10 hukum, itulah sebabnya mengapa prinsip-prinsip ini, sebagaimana 10 hukum itu sendiri, tidak pernah akan berakhir untuk selama-lamanya. Artinya dengan memakukan the statutes, yang adalah the law of Moses, dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, mereka telah memakukan 10 hukum itu ke kayu salib. Mari kita lihat hubungannya, the statutes ini dengan memakukan the feast ke kayu salib, yang adalah sama dengan memakukan the moral law ke kayu salib. Kita mengerti bahwa hukum keempat adalah jantung 10 hukum, yaitu ingat hari Sabat. Ingat hari Sabat untuk memelihara kekudusan hari itu. Namun manusia tidak bisa memelihara kekudusan hari Sabat kecuali dia sendiri kudus. Artinya, untuk ingat hari Sabat ialah untuk ingat bahwa manusia perlu untuk menjadi holy atau kudus agar manusia dapat memelihara kekudusan hari yang holy atau yang kudus. Untuk ingat hari Sabat ialah untuk tidak melupakan caranya Tuhan untuk menjadikan umat-umat-Nya kudus. Hanya dengan umat-umat-Nya kudus, hari Sabat adalah hari yang membedakan mereka dengan mereka yang tidak worship God. Pertanyaannya, apa yang Tuhan telah berikan agar gerejanya tidak melanggar 10 hukum, khususnya hukum keempat? Apa yang Tuhan telah tetapkan atau appoint agar gerejanya menjadi holy, agar mereka tidak melanggar hukum keempat atau remember the Sabbath day? Jawabannya, Tuhan telah memberikan the yearly feast atau feast-feast tahunan sebagai peringatan bagi umat Tuhan untuk kekudusannya hari Sabat. Tuhan menginginkan gerejanya terdiri dari orang-orang yang holy. Ye shall be holy men unto me. Dan agar gerejanya adalah holy men unto the Lord, Tuhan telah appoint feast tahunan untuk mereka pelihara, atau untuk kita semua pelihara. Feast tahunan ini adalah caranya untuk gerejanya lebih mengerti kebenaran hari Sabat hari ketujuh. Agar manusia tidak melanggar 10 hukum, khususnya hukum keempat, Tuhan telah appoint feast tahunan yang fungsinya ialah untuk dengan clearly dan definitely explain the Sabbath of the fourth commandment. Atau dengan jelas dan pasti menjelaskan hari Sabat yang adalah hukum keempat dari 10 hukum. Kita sudah baca, fungsi dari the statutes ini adalah untuk clearly dan definitely menjelaskan the moral law, agar 10 hukum tidak dilanggar. Dan hanya dengan umat Tuhan memelihara the moral law, barulah mereka dikenal sebagai the worshippers of God. The statutes ini ditulis oleh Musa dan dipelihara bersama-sama dengan 10 hukum. Dan statutes ini diberikan untuk mengilustrasikan 10 hukum itu, di mana pemeliharannya adalah syarat untuk menerima janji kehidupan kekal. Di Council for the Church, Sister White menulis, Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu untuk assemble atau berkumpul untuk membina attribute perfect love, kasih yang sempurna. Atribut kasih yang sempurna ini diperoleh dengan umat Tuhan gather together untuk memelihara the feast. Perkumpulan ini akan membuat kita fit untuk berkumpul nanti di sekitar tahta Bapa dan Anak di surga nanti. Pertemuan feast tahunan di bumi akan membuat kita fit untuk gather together nanti setiap hari Sabat hari ketujuh dan setiap hari bulan baru di sekitar tahta Bapa dan Domba. Feast-feast ini adalah statutes yang bukan bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Sangat disayangkan bahwa banyak orang menolak feast ini dengan memakukannya ke kayu salib bersama-sama dengan the ceremonial law.
mereka tidak bisa melihat bahwa hanya the ceremonial law saja yang berakhir di kayu salib. The ceremonial law adalah bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Sementara the statutes, yang adalah prinsip-prinsip dari the moral law, bersama-sama dengan 10 hukum, bukanlah bayang-bayang, dan akan tetap berlaku untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, therefore, let us keep the feast. To God be the glory. Come, brethren and sisters, to these sacred convocation meetings to find Jesus. He will come up to the feast. He will be present, and he will do for you that which you most need to have done.